Anang Hermansyah memang tidak hanya sibuk di dunia hiburan saja, namun juga fokus pada pekerjaannya sebagai anggota dewan. Padatnya pekerjaan suami dari Ashanti ini memang memiliki konsekuensi untuk jarang bertemu dengan keluarga. Karena hal inilah rupanya membuat Anang mendapat komplain dari putri kecilnya Arsi. Ya memang kan beberapa hari akhir-akhir ini kan kita sering aku tinggal. Aku padat, acara aku padat. Kemarin dia terus terang marah, marah sekali. Aku deketin gak mau, aku gendong gak mau. Kenapa? Habis ayah keluar mulu. Iya memang aku bilang ya pekerjaan ayah begini. Jadi iya tapi kenapa keluar terus? Karena Acio mau sama ayah. Gitu. Acio mau tidur sama ayah. Waduh, iya iya. Di usia Arsi yang akan menginjak 3 tahun pada 14 Desember mendatang, lalu bagaimana perkembangannya sejauh ini? Sampai hari ini ya luar biasa, dia sangat sehat. Yang aku bilang sekarang sekolahnya sudah tidak mau kalau nggak di... Besok aja nggak usah sekolah ya, nggak mau. Tadi malam itu dia tidur sampai jam 12. Aku kira ya udah besok nggak usah sekolah ya, Acio. Kan tidurnya malam, gara-gara tadi malam ada acara lah di rumah, kecil-kecilan. Tadi pagi aku berangkat ke kantor, dia minta berangkat ke sekolah. Gak mau bolos. Itu ya perkembangan yang positif. Ya itu Arsi sekarang memang lagi tumbuh, mengcapture kehidupan dia di lingkungan tuh dengan baik. Sampai dia bisa meniru kakaknya dengan luwes. Sampai kakaknya kita semua di rumah terpingkel-pingkel ngeliat video itu. Kok sampai begini sih Arsi gitu. Jadi ya ini warning juga buat kakaknya, jangan sembarangan ngajarin Arsi. Arsi memang sedang tumbuh dengan begitu aktif dalam berkegiatan. Rupanya hal ini sempat membuat Anang dan Ashanti kewalahan dalam merawat putri kecilnya tersebut. Ya aktif banget sih. Kalau aku bilang memang makanya kan ada susternya ya, yang selalu menemani Acio. Dan aku bilang memang rada ekstra sama susternya untuk tolong dipepet Acio-nya. Karena Acio memang cukup aktif. Karena kadang bundanya juga nggak ngatasin ya. Dengan kesibukan bunda yang sekarang juga banyak tanggung jawab yang di tangan dia. Aku kadang memikirkan untuk memang Acio ada ekstra.